Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bang Romy Channel. Jalanan kami the road, our road. Oke. Ini udah malam waktu Indonesia Barat jam 6.18. Sick o'clock. Udah kelihatan apa namanya? Sunset. Suasananya jalanan kita, nah ini nggak ada ininya, keren kan? Nih ini dash cam, lurus nggak mam? Kurang dikit, mungkin itu ya ininya kali ya. Ah ya, canggih bang, pinter. Udah keren tuh. Oke okay. Oke okay. Bawa dikit nggak? Gini dikit. Oke, okay. Ini malam apa? Rabu. Malam Rabu. Kamis. Ini malam Kamis. Kenapa Rabu? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 6 hari. Suasana jalanan ini malam ini ramai lancar, terang benderang, nggak hujan. Teman-teman yang berkendara tetap sehat, jaga dirinya, perlengkapan surat-suratnya, tetap konsentrasi yang naik motor or mobil. Sini banyak guys, ada makanan, ada tempat apa itu kafe, ada untuk itu pet shop, ada ini di daerah Mandoran dan Raya Kebayoran Lama. Banyak dari ini jalur nasional menghubungkan antara Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Jadi nanti dia ujung jalan ini dia Jakarta Barat ya guys. Itu ada warung apa nih mam, warung apa nih? Hello Stick Lover, itu stick kelihatan Lembayung Senja, tapi kalau dari mata sini nggak kelihatan ya. Tapi dari kamera ini bagus, ini kelihatan, gambarnya kelihatan bagus. Guys, ini kita lewat jalan yang memotong antara jalan raya utama ke jalan raya apa nih, kampung ya. Temui dari kemacetan. Untuk teman-teman di mana saja berada, tetap semangat. Kudoakan sehat semuanya, sukses semuanya, lancar semua urusannya. Oke, terus saksikan, jangan di skip, terus perhatikan suasananya. Sepi ini Jakarta maghrib-maghrib. Jakarta, Indonesia. Ini bunyi apa?
Bro, katanya kenapa diganjel? Ya orang kupikir dia menjendel. Jadi ini aku ganjel deh. Ya enggak bunyi maksudnya. Oke, teman-teman semua di mana saja berada. Oke. Tetap fokus. Saksikan terus. Tetap dukung channel Bang Romi Channel. Kita akan menemukan jalan utama, namanya Jalan Raya Panjang Permata Hijau. Bisa dilihat ramai banget kan tuh motor-motor, ramai banget. Guys, ini kalian bisa lihat macet banget. Ini memang jalur utama yang menghubungkan kalau ini Jakarta Barat juga dan Jakarta Selatan. Jalan Panjang Permata Hijau Pondok Indah Jakarta Selatan. Kalau Permata Hijau kan Jakarta Barat nih. Pas di depan. Kalian bisa lihat. Jadi ini kan dua arah bisa ke kanan ketika itu merah kita kanan. Udah merah kita kanan. Langsung kanan guys. Kita kejar ayam aja kali bentar ya. Biasa aja deh, nggak apa-apa deh. Kejar ayam. Kamu lele biasa kan? Ayah makan pecel. Ya udah berarti bagus aja ya. Soalnya aku ayam lele. Dibungkus langsung enggak lama keburu kan harus anem. Ya kalau makan di sana kan keburu. Dibungkus aja boy dapin lele. Oke, jadi tujuan kita after walk mencari pecel ayam, pecel lele. Kemarin kan nasi uduk. Looking for pecel ayam Indonesian food. Pecel ayam, pecel lele. Orang Betawi makan pecel ayam, pecel lele. Ini sudah nyampe di Kelapa Dua. Terus saksikan ya teman-teman gimana situasinya. Kalian bisa lihat lampu-lampu nyala, keren kan? Jadi lihat video ini serasa kalian sedang menjalaninya kan? Enak, lihat aja terus saksikan itu Tayo Busway masa kini. Angkutan masa kini. Kita kata mama belok kiri. Mama itu dia mama ramah cantik. Dia apa namanya? Handal. Dia navigator handal. Dia gak akan tidur kalau dia belum ngantuk. Kalau udah ngantuk ya tidur. Oke guys, terus kita berangkat. Kita lewat jalan ini, jalan lama, jalan lama. Tapi ini jalan aslinya dulu ini nih, Joglo nih. Joglo Kelapa Dua, jalannya aslinya seperti ini, kalian bisa lihat. Joglo masa lampau. Kenapa? Kemari.
apa namanya jalan aspal itu di dalam, sampai ada warung kecil tuh, termasuk gang kecil sebelah tanya, kiri. Tanya aja rumah Robi gitu, rumah Robi Rahma. Ya. Jadi nanti gang kecilnya adanya sebelah kiri. Paham dia. Oke guys, ini jalannya joglo yang aslinya nih, sempit, sepi, gelap. Cantik dia bener ngarah navigator Honda. Ternyata jalan yang utama tadi macet. Kita lewat jalan kiri udah sampai depan. Keren. Tapi tetap masih macet. Ini dari jalan raya Sengseng, Joglo Raya guys. Joglo Raya guys. Kedelai lagi mahal. Jadi berita kali ini kalau kalian perhatikan di televisi Indonesia gak ada tahu tempe. Tahu tempe enggak ada karena kedelai mahal. Para pengrajin tempe bingung untuk membuat tempe dan tahu. Jadi kita suruh makan daging ayam aja yang gampangan. Katanya gula juga udah mulai hilang. Gula mulai hilang. Padahal Indonesia adalah raja. Semuanya ada ya, gula, kedelai, bingung kan? Kita punya perkebunan, kita punya pertanian, itulah Indonesia maha kaya, tapi tersiksa oleh kekayaannya tersendiri. Semoga tempenya ada lagi. Tempe tahu susah Indonesia. Aduh Indonesia, oh Indonesia. Oke, sore hari ini di traffic light Sengseng Joglo macet. Karena memang after hours ya, after work nih orang balik kaum macet. Terus saksikan sampai ke tempat pecel ayam. Oke. Okay. Sudah maghrib, kedengar azan berkumandang untuk yang komat. Untuk komat kata mama dibilang. Jadi kalian semua yang mau sholat silakan sholat. Ayo, ketika mendengarkan ini lagi ajian maghrib iqomat. Terbak sepi tuh. Kemarin masih ramai tuh. Kan satu kredit BCA lagi terombak. 65%. Oh, aku nonton lagi jam 10-an. Tadi aku kelar itu baru kelar tuh jam 10-an. 74 jam 4 baru kelar, itu kan 6 jam, jam 10 malam aku. Oh iya. Makan lagi. Karena mama tahu ayah ini makannya malam, makan lagi. Padahal aku udah diet tuh, sehari makan cuma 2 kali atau 3 kali ya. Masih gendut aja. Dia tuh sehari makan sekali. Dia sehari makan sekali katanya. Mama udah marah-marah dia. Padahal aku kurus loh, berat aku cuma berapa ya? 80 ada ya, 82. 85 katanya, 85 gemuk ya, padahal sih mukanya kan kalau kalian lihat di live aku imut-imut kan, masih kurus pipinya. Apa-apa langsung, ih, perutnya buncit katanya, perutnya tabungan itu, padahal sudah makannya sedikit, makannya sesuap doang tetap aja masih gendut ya. Suap apaan? Oh, sebaku. Oh, sebaku. Makannya selalu ditambah. Enggak selalu nambah. Satu porsi enggak cukup. Apalagi makan nasi Padang tuh. Aduh.
kalau nggak makan nggak nambah rasanya gimana? Ya pernah sih nggak nambah, cuma jarang banget. Bisa dihitung dengan jari kalau nggak nambah ya pernah. Tapi kebanyakan. Ya kan nggak nambah karena aku udah kasih nasi aku setengah. Oh. Jadi nggak nambah. Aku pasti nambah tuh karena si Padang aduh. Tetap aja kamu lebih dari satu porsinya. Porsinya banyak. Padahal aku mau diet, mau makan cuma dikit. Tapi tetap aja kalau udah makan, perasaan baru sampai di leher, sampai di dada, udah sampai ke perut. Gimana rasanya coba? Nanggung. Akhirnya hajar lagi, hajar terus. Padahal pengen diet gitu, makan pengen sekali sehari. Gimana ya mau ngopi? Sakit perutnya ya? Sakit lambung. Iya, aku alhamdulillah nggak ada sakit lambung. Alhamdulillah ya lebih sehat. Sakitnya paling dia karena sering telanjang, nggak pakai baju, kena angin, sering rokok gitu doang, batuk, cok angin meriang. Makannya doyan. Oh apaan man? Bukan apa tuh? Baru lagi, iya ruko baru guys, ada ruko baru di sini terlihat. Tuh. Ini ada apa namanya ini mam nih? Ini kopi kenangan. Di sini nih udah apa aja bangkrut tutup, kopi kenangan mulai eksis dia. Kopi kenangan nih guys. Oke, kita udah sampai McD Zaglo. Ada di videoku yang kemarin drive thru di McD. Bisa kalian lihat ada sama Alma Hira cantik. Kalian juga bisa lihat channelnya Alma, ada Rahma Mam Alma. Alma ada pinter dia. Sama Mama bermain di YouTube demi meratih kreativitasnya dalam berkarya. Oke, guys. Kita terus ke arah Joglo, arah Ciledug, tapi sebelum perawatan Joglo kita sampai tempatnya. Nah, ini tempat mie ayam yang sering kamu kemakan. Nah ini tuh guys, ini di sini. Oke, lanjut. Ini ada pizza, kalian bisa lihat Pizza Hut Joglo Raya komplit dekat-dekat di rumahku. Kalau mau apa aja tinggal OTW. Ada semua kan, ada semuanya, tapi tetap kalau pecel ayam di sini terus nih. Selain berhenti tempatnya enak, jadi gampang dicapai karena parkirannya enak ya guys. Oke. Cuaca cerah alhamdulillah, nggak hujan, jadi kita semua kehujanan deh. Teman-teman yang pakai motor tuh kasihan dia kalau kehujanan. Kalau nggak kehujanan mereka nggak turun hujan. Nah ini sebelah kiri ada entry pintu masuk tol yang mau ke arah Bogor bisa, Cilengsi bisa, Bekasi bisa, kiri terus, dan juga bisa di sekitar pertengahan itu ada ke arah Tangerang BSD nih guys. Tol Joglo guys, ini viral lah tol Joglo. Daerah sini jadi maju. Keren deh pokoknya Joglo. Ada tolnya di sebelah sininya. Kanannya itu dia tol ke bandara. Nah, kalau ke bandara deket, penting duitnya cukup, bayar tolnya mahal. Kurang lebih 25 ribu sampai 30 ribu. Nih, buat dia gua deket. Ada tolnya sedia Joglo. Ini ada Magnolia, yang sebelah kiri Magnolia Resident. Oke guys, kita sudah sampai langganan kita. Jangan bosan-bosan, tetap semangat. Ini banyak tukang dagang juga. Salam sehat untuk kita semua dimana saja berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.